min ma'asil al-suni, di antara banyak-banyak maksiat lisan. Maksiat lisan eka di memaksiat ka din to tusah izam mana bi ta isabora sareng anjuran Allah tadi sebab tu ka ban iazab sareng anjuran Allah di antara na wal fatwa bi ghairi ilmin ban pole abri fatwa bi ghairi ilmin kala ban tanpa andikna ilmu utaba pangaoningan tabuna ulama walau sadafa as-sawaba walaupun fatwa na bender tapi kan tetepkan benni saking oning cek beda ulama seajabu utaba mireng dari situ ulama seajabu utaba mare mau sedak ke situ pat dapat ulama tentu epon al-fatwa ghairu ta'lim. Fatwa kan itu benih ngajar. Fatwa kan itu benih sekadar acara. Apalagi pidato. Pidato ni kan benih fatwa. Fatwa kan itu bahas dalam usul fiqh sambian. Lagi badah al-mufti wal-mustafti. Napa kan itu fatwa? Anna fatwa kan itu akatikulah ben sambian oning torkaden. Dalam situ hukum itu fatwa nah ngalak qawlul da'if. Kerana halul mustafti kutu ekoni ngibik mufti. Fatwa nah kak dintoh nyambiadak kakak dimah. Maka ada buah kisarang ulama madhabul awam madhabu mufti. Reng awam ni ke norok saya rasa fatwa. Kecuali sampian mang-mang entar minta fatwa ke orang lain tak masalah. Tapi norok dak ke mufti nah. Mereka tak norok mazhab Syafi'i apa belain semacam. Walaupun kita nang lingkungan Syafi'i tentu ikon fatwa aki kalah ben hukum-hukum Syafi'iyah. Anda bisa nyebut baki kadin to. Tapi fitnah mana Nabi bani hukum-hukum Syafi'iyah. Tapi bani andi artis sepakin sekapina hukum kotungan kui mazhab ni. Di antara nak naqluz zakah. Ngalai zakat orang yang berada di Saudi, zakat dari Indonesia, berlain sama jemaah. Ini kan dalam madhab Syafi'i as-sahih, kan itu tak sah. Kemudian dalam iftaan kak, dia itu isahki. Nah, terkadang berada kebutuhan berlain sama jemaah. Atau berada sebab berlain sama jemaah. Termasuk aku lebih pencenungan lestari maus dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kisah situng raja nang negara Jazair. Ha? Jazair atau Maghrib, Maghrib Maroko. Kadita situ saat makompol ulama di keraja, bani presiden, raja, kekuasaan tunggal. Makompol sekapin ulama dari posepona dengodana ken ngabele engko ajima tang bini nang siang Ramadan. Apa tangga wajiban dari pelanggaran dia? Tentu pun dalam mazhab Maliki lain ban mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki nikah milik antara telok cinta. Imma idqur raqabah al-mu'minah memberi ke budak abri ca'aran atau apa sah dua bulan dos terus. Dalam mazhab Maliki ini ke mazhab Maliki sekapina oning cak nikah oleh milik antara telok. Tapi kemudian pada seulama paling sepuh nikah kan minta fatwa istifta fatwa aki kalau ben situng hukum sampian wajib apa satu tak dua bulan dos terus. Okey lah saya ni kalau ulama paling sepo ada bengal nyanggah selain. Tapi pan keluar dari raja langsung yang tak ada ulama alamin. Mi sampian afat wadah ni ke bukankah dalam madhab maliki madhab kita kak dintoh milih antara telok kak dintoh. Hari raja mun memertika budak bila bayi memertika. Mungkin kena beri ikakan kekayaan mereka luar biasa. Okey haji maaf nari lo kena kebetar miskin. Sedangkan denda jariyah keangkui memberikan efek jera. Maka kemudian ini ke fatwa ya'lam ahwal mustafti kama selebih condong orang akak dinto orang seken di dalam agama mana pakai nyari panggil menghukum nah ini ke dalam fatwa ada orang lain apalagi afatwa bi ghairi ilmin tanpa ada dasar ilmu walau sadafa as-sawaba walaupun jawab anda akak dinto benar
bener, fatwa nak itu bener, kak dianta jadi kemaksiatan. Maka amuan, inna minal ilmi qawlu la adri, termasuk dari ilmu sebener kak itu pun tak tahu macam, kul tak tahu ki nyongwaan, ki nyongwaan, le nyongwaan, semakin gampang nyongwaan. Nongok kitab pada maktab bersamilah, pada nikah, pada nikah, gampang tapi nyong. Wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin. Ben ngajari eka antan ya. Wa ta'lim nikah wa una ataf daka fatwa. Yakni wa ta'limun bi ghairi ilmin. Makanya kalau kita tulis wa ta'limun min ghairihi, ngajar tanpa andi pengauningan. Mana binang kitab kali tu punten wa ta'limu kali tu mudhaf ibwan. Wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin. Ini kan jauh pemahaman. Mun senang ai kadin tu Syekh Nawawi Al-Bantani memahami ngajar tanpa andi ilmu ni ke maksiat. Tapi mana bi senang kitab itu ngajar ilmu sema mudarat ni ke maksiat. Katia mana bi dilihat secara hukum lebih semak dekat. Mangana Syekh Nawawi Al-Bantani wa ta'limun min ghairihi, ben ngajar dari tanpa badana ilmu ni ke maksiat. Lare ngajar ka ditu terkadang aku leban panjenengan ngajar ka ditu ilmu nata andi ikan maca kitab oh dia pemahamna ibadah aki. Dan itu jelas tak mungkin maksiat. Walaupun itu lo bagus karena orang ngajar ka ditu lakare anjuna ulama pakon mutlakkan sebelum ni ke tata krama na. Tapi ini maksiat. Maka katia pemahamna akati sebedah sambian jongok dalam ayat tafsir ayatul ahkamah nika beda ta'allumu ilmin mudirin wa muallimu muta'allim ban muallim kan itu sama-sama terus. Oh tak bermungkin mana bi ta'allim maka din to akatia malakaini an kula ben sampean dalam surat al-baqarah kisah Nabi Sulaiman tentang Bibabila Harut wa Marwat taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sir wa ma unzila 'alal malakain bibabila Harut wa Marwat wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula innama nahnu fitatun. Allah yang ngajar seher kala bencatatan kot ngocak ariyeng kok ken malai. Akan dembab seher kita harus memperdalam dalam memahami istilah seher. Kita apa seher? Nah, itu termasuk sebagian ulama kan menafsiri bahkan walaupun sebenarnya baca ayat apa niat cuba ada kau rengka itu bisa jadi seher. Kena enggak? Atau boleh enggak sama ada mak gambian serau mencoba serau pun serau ini nomak. Beda malam malam serbi nanti. Manjong ajam ni kan pulit aku tak mecek dia nak. Allahu a'lam, kita heran ke maksudnya. Mungkin sudah keterangan tapi tak sekap bina saya kitab belum sampean bisa pas langsung. Okey. Wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin. Berarti pemahamna ngajar ben ngaji ilmu sema mudar. Karena itu mahalul khilaf. Congok nang ayatul ahkam ini ke khilaf bainal ulama napa se haram kak dintoh ngajar ben ajar napa se haram meraktek agina. Karena beda ulama sing ngliyaki ajar seher manabi ka angkui teropahama de emma jalur perseheran seumam jalur perseheran de lebet di man beda sing ngliyaki masalah yang rata-rata madzhab Syafi'i kan kan ajaran iki kena tau le ngajar ana kan itu hampir bisa dipastikan kan itu perkara sing mudharat wa ta'limu kita ngalak sik kan itu manabi sing ngalak nang edalem anu ni ke pemahaman Syekh Nawawi ni kan pemahaman syarih. Pemahamna syari benih pemahamna mat saya sahibul matan ana la falakan bisa baca ni wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin ni kan biasa mudhafa ni kan situ ngaku mudhaf ila dua mudhafa dua mudhaf ila ni situ wa ta'allu wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudirrin akatina gali ikak ditah beri catatan kaki alif ta'lim wa ta'allum kha 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 saqata wa akha saqata wa ta'alluma ni kan benda kau ada ni ada ni tanya kha
cetakan satu, tobah satu, tobah dua, mereka selang sepuluhan, mereka khak situ, al-maktut, khak mereka maktut, yani kata pasti. Benda maktut nomor lima, neng maktut nomor lima ni ke justru lafal ta'allumuna ni ke tada, sakot aja. Mereka akan tahkik, tahkik kat itu kutu andik kitab, kitab maktut dah. Saya tahkik ni ke maktut dah. Tapi sekepina teknika, eh tengok lagi dah ke maktut. Mereka tengok nang eh, mungkin benda nang Yaman. Mereka lambatkan mana bi kitab itu les. Mereka tahkik. Tapi kan tu les. Khok, khok, yakni maktut, maktut tu, maktut dua, maktut telok, maktut lemak. Sakota wa ta'allum. Kekal ada istilah wa ta'allum. Berarti langsung la kalimat wa ta'alimu ilmin mudirin. Eh, kadin tu, ya tahu lah saya. Kasihri li ghairi sababin syara'iin. Karena berada sengol dia, memang jika berada sebab syara'i, contohnya hakim terutawa, dia remah cara nak motos hukum perseheran. Ya, kau tu tahu ilmu seher kakek. Lepas dia majadur seher dan semacam. Kati yang memang lebih semak dekat pemahaman. Ban angacer, ban acer ilmu mudirin sama mudarat. Eh, contoh aki kasihri akati sihir li ghairi sababin syara'i. Nang ida ilmu maka ilmi sihri wa ilmi nujum. Ilmi nujum kak dia tak mau mudarat. Tapi mungkin mudarat ida ilmu nujum ni ke ilmu tepek-tepek. Arwah-arwah. Sio mo apa kucing? Oh tadi kelinci. Oh mon kelinci ban kucing dia tak neng apa long? Kok bisa tak kira akor? Mi tahu itu ilmu pertapaan bintangan. Oh cuma apa semua kira ketika di tempat. Kineng neng keyakinan mungkin lah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhafu ala ummati ba'di thalathan. Badat Allah saya ketakut atas umat sengkot. Haiful a'imma ta'atilah banyak-banyak pemimpin. Wal imanu bin nujum iman. Makana ki cangkelah aslinya ilmu nujum tak memudarat. Seher ki memudarat. Mati orang, masake orang, mabara orang. Ki pola ngobat orang tak kena gabin. Wal imanu bin nujum maksudnya ngobatin orang ni kaya lah. Sumal amalan minta ke Allah sini. Allahu a'lam. Dan kula ki dalam hal ka ditoh tak nentu aki ketika saja na fokus. Tapi tentang beda sama cak aki ka ditu tak ingin beda. Tapi beda juga tentang pengobatan mun kadang sorong minum dere mun nambah anu kena dere na kurban judo ada juta ada na sungai no penyakit roh jangan dokter lo bisa. Lo bisa jeling hukum fikih, cang ilmu dokter penyakit, macam hukum fikih nak oleh gayo. Demi tak nyambung dengan hukum fikih, makun norok dekah keterangan dokter. Lo bisa. Darah itu kena nak penyakit. Cak bintongan ceman, menitan bayi langsung ni kawan. Panah bila di luar nikah, di luar saya ibadah ibi Allah gitu. Atau di luar ibadah nama nabi darah kat dia sebab nang donor semanya. Itu langsung masuk dekah. Suhu sepas dibekukan ternyata dibekukan malah potensi kanku keluar olah macam-macam tak ada bi khilafit tibbi berbeda dengan kedokteran fa innal hajata masatun ilai kebutuhan terhadap ilmu kedokteran sangat wa bi khilafit ta'bir berbeda juga dengan ilmu ta'bir at-ta'bir yakni nebak tebakan pempek memangnya Rasulullah SAW ajunan Sayyidina Nabi Yusuf eko caki tak burur ruya tak burur ruya bisa nebak dari ta'birnya karena nebak mimpi kadin tu juz'un min sittatin wa arba'in juz'an minan nubuwah sebagian dari karena fitnah Nabi Muhammad kadin tu kan nubuwah kadin tu naba ikalak dari naba kadin tu ngaberaki perkara setakun yang kudama panjenengan nabiyun sema depak kabar dari ajunan Allah padban rasul utusan dari ajunan Allah naba surat an-naba kabar akung ya ini kabar kiamat surat an-naba amma yatasaalun anin naba'il 'azim nubuwah maksudnya kadintos sesuatu setak terjangkau kadintos lebet mimpi banyak eh kocak
sittatun wa min sittatin wa arba'ina, dari 46 bentuk nubuah secara Rasulullah madapa. Itu hitungan kan juz'un lebat cara mimpi. Bendera mimpi ini kan kita kemarin berbicara tentang dalam ilmu usul fiqh tentang masalah ilham, tentang masalah ilham. Ilham itu tidak pernah menjadi hukum dalam syariat. Maka mimpi kanjeng Nabi candi beri. Bedo orang mimpi kanjeng Nabi kebele orang ini ke hakim motosaki hukum salah. Arab amik salah. Motosaki hukum kalaban hukum se A karena dari saksi sebede mengarah ke hukum A. Pahai rabu kanjeng Nabi. Potos nak kakinya salah sebender B. Napa wajib iman, wajib yakin di kepada Rasulullah karena kak dinto mimpi atau Rasulullah bentak mungkin orang yang mimpi Rasulullah lecek. Ken hukum tak ni ngoba, hukum aku tu ngalak. Karena kita nak aku mau bintawa ya. Islam sekak dinto. Terus kata Habib saya rasa lain semacam beri malamanan lebat mimpi tetap muka lebat mustahkan jin Nabi. Kan saya ada wajib tak tadi hukum. Dari orang lain apapun tak tadi hukum. Islam itu tak ada hukum lebat mimpi. Napa wajib yang malah kita wajib. Ken orang yang saya mimpi kak dintoh sangat perjuga kan ku ingat malah. Kotuh seharusnya ingat malah. Tapi tak ada hukum, tak ada wajib pepatuh sepuntan. Tata kerama dia ke kustikan di Nabi. Hukum Islam ni kejelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sejak kali ini setia sebelum kustikan Nabi saya tegak dintoh. Agama ni pun sempurna. Sumber Quran hadith ijma' ulama muntak mangki qiyas kak dito disepakati ulama sumber Islam, sumber Islam wal hukmu bi ghairi hukmillahi termasuk maksiat lisan abri potosan hukum bi ghairi hukmillahi kalaban lainna potosan hukum Allah. Napa hukum putus Allah keadilan sesuai kalaban pun tapi metode-metode keadilan al-aslu baqa umakana ala makana atau lain semacam ini kan metode sambian ngaji bab qadha kali itu berada dalam bab fiqih lagi nang emudi kali itu berada babul qadha sebelum bab budak ini ke babul qadha mun sambian tadi hakim dari remah putus itu ada dalam pelajaran kitab fiqih neng praktek sama ken kutu madatang advokat pengacara dalam kajian yang ada di pengacara untuk menangah napa buktena bukti minimal berapa bukti berapa saksi napa berlain sama cuma qala al-hisniyu fi qam'in nufus qala ar-rasul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun qudat jaman qadin qudatun banyak-banyak si tukang potos hukum ni ke beda telok qadin fil janna wa thnani fin nar situng nang swarga dua nang neraka qadin arafal haqqa fa qada bi fa wa fil janna situng hakim on ning je ni ke bender pas e potos kala ben si bender ahli swarga wa qadin arafal haqqa fa kama bi khilafi fa wa fin nar situng qadi on ning sakama si bender ken potos se salah dalam neraka se nomor telok qadin lam ya'rifil haqqa wa qada jahilan fa wa fin nar tepat tak tepat. Lo tahu sekarang sebenar lepas ipotos. Maka ni kata tepat tak tepat. Qala al-ulama ika dito man kullu man laysa bi ahlin lil hukmi fala yahillu lahul hukmu. Sekepin orang yang tak ngahli ika angku imotos tak oleh amotos hukum. Hukum itu benih sekadar hukum fikir benih. Ini kan buat kodok ni. Hukum kodok. Fa in hakama fa huwa athimun wa la yunafadhu hukmu. Mon pas amotos hukum nikah tu tak bisa dilaksanakan ketentuan hukum. Sawaun wafakul hakku amla cocok bentak cocok bender bentak bender tak peduli mon orang yang saya motos saya tak tahu. Li an nasawbatahu ittifaqiyatun laysat sadiratan an aslin syar'iyyin mon tepak kan kebetulan benih kan secara hukum syara. Fawa asin fi jami'ah kami sawaun wafakul sawab amla dia itu bermaksiat dalam segala putusan hukum baik tepat atau bersalah wa hiya mardudatun kulluha la yu'daru fi syai'in min dhalik semua putusan hukum ditolak tak ada istilah udhra yakni seorang pemutus hukum kutu oning hukum lo bisa kemudian pasambian amutus hukum dan kula intare bi orang masalah masalah bab firaq atalakan dalamah reng bini tak telak datang orang yang telak lagi
beda orang, beda reng bini ni kita terlak bi laki dah. Tiba-tiba sereng bini ka ditu entar dak situng kiai. Mabik kiai tolak sakit surat kaki bingkok le papesa. Oh bukan begitu, kok tak senok pun kutu pada teng situng ah. Lo bisa panggiding cerita sekelaja langsung oke, tak bisa. Kutu ngiding dari cerita situng ah. Ada potosan hukum ngeding dari sebelah, tak bisa. Potosan hukum itu kutu keding kepi, lagi bakal etemua demma potosan hukum. Itu pun kita melanggar deka demma prinsipnya nang Indonesia sebetulnya. Cungkulu si akan binta lebat kau, ada je mana punya potosan. Kan gula lo motos, kecuali berde jaminan dari wakil kau. Walaupun tidak surat, kan yang penting engkau. Dalam kitab fikih dikatakan yang motos itu orang-orang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tanya hukum oke, tapi menuntut motos dan tos kelebun KUA. Ayo jamin amian sebagai perwakilan pemerintah. Oke, jamin. Kalau tidak surat kan tak bisa motos KUA. Tapi kita motos aki cuma jadikan mereka abri mandat ke gitu. Wan najbu termasuk maksiat lisan an najbu pani wan najbu ban pole an najbu. Napa an najbu? Adu mahasinil mayiti. Kaannahu yasma. Tong mi tong kuspe kusa mayit seakan-akan se mayit ika ngiding. Kau hilang ngiding aku. Contohna wa kahfa wa jabala. Napa wa kahfa? Kahf kak di toh? Kua. Kahf kak di toh? Eka andi orang saya nampung sekapin orang. Aduh tang kua kena. Bini. Tang kua saya kak maksud kak di toh? Panyandaran tang keluarga anuan kak piwa kahf. Wajabalah orang setegar, orang sehebat, orang seanu lama. Teka kena aduh semua sehebat dua kemah. Kak di macong sehebat seanu. Wasanadah du panyandaran. Dan kali itu nyamana an-nadab. An-nadab, ya ini put nyeput ke perusahaan mayit seakan-akan kak dito lah nunjuk aki tak rilta. Dan kapa napa saya tentu aki serang anjuran Allah. Wan niyaha ban poleh niyaha. Napa niyaha? Raf osawti bin nadab. Awat tuat nyeput ki huru. Nyeput, aduh supaya nak ya lamat. Beri ki apa lompat sengkok. Ya kan beri. Jadi kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul aswati ilallahi ta'ala sawtan. Paling eka becing suara dua mongku Allah situng sautuna ihatin musibatin sautuna ihati musibatin suarana orang bini seawat tuate mana bijak musibah na ihanik sebiasa nakak din orang bini senangisan sebiasa maka sebanyak ni kena ya wa illa ka ditemin babi adat mimba bil adat kata dan bina ulah bade reng laki sawat tuat bade wong maka kak ditok lo ika senengi ika baci serang ajun Allah Subhanahu wa taala dari suara mun lamba kak ditok ki zaman jahiliyah la kar bade khusus de terus aki bi cenna mangken cenna berarti bade sekelompok orang nek winian kento ke sekolah ambre reng mate entar ke entar nangis aduh apa mik nangis saya lagi kok fajaran itu fajaran khusus fajaran tak fajaran gak kita tak kini dan lemba sampai pada ancaman dari ajun Rasulullah SAW innal maita la yu'adzabu fi qabrihi bibukai ahlihi pada mayit yadzab nang ikawapur polan nak potonah keluargana nangis nangis yani beni nangis nika nangis anon juga kita rilta dan kelak bin niyaha awin nadab. Tapi saya nyepe dalam kubur ni kamu awal siap engkau mau mati tangisi ya tangisi wat-wat pecik seru naroh sumpah man ni kamu maksiat mau nangis mau tak ada mau tak awal siap nangis tibi awal dua tibi ya tak lo noro orang si mati ala taziru aziratun isra ukhra wasotu mizmarin inda farahin mizmar kak di tonton kadang yang kui bagus uti tamizmaron min mazamiri ali daud ngabala mizmar ekina yaki daka suara genteng saya hadiskan itu mizmar saya maksud min mazamiri ali daud suara genteng mun asolawat anu karo karo detet tukar atau anak pun ada jangan tinggal lambung tukar nyerap sep karo karo detet gula perawat detet tukar atau sampai makin sengak kamu perawat detet.
Tapi mizmar kadinto musik. Mizmar kadinto alat musik. Ki bahasa kita seroleng. Tapi benih epas enggak seroleng saya kata. Karena mana bi congok nang fatwa na Syekh Said Ramadan Buti dan lambat kita mari mau kitab istifta'atun nas. Menurut Syekh Said Ramadan Buti kasa epitaki antara napanya mana seroleng bahasa kita ini. Enggak jenis pereng beli bang lobang mizmar ka dito bade petiing. Bade alat petiing tapi bade lobang seroleng ya. Di mizmar. Wallahu a'lam. Saya biasa mizmar emane soleng, seroleng. Kita telah membahas aqwalul ulama tentang masalah musik. Masalah alat-alat musik. Bada seharam mutlak, bada seharam kak dintu sewarit malolok, bada sengut aki setak haram kak dintu sewarit akatia rabbana, bada seada buaki akatia Syekh Ghazali ibn Ibnu Hazm, musik tidak haram bidatihi. Tapi nyambina kak menah seharam. Termasuk musik ding orang sekak dintu ekoca adatul fusak atau fujur. Hah? Adatul fusak atau fujur. Musik ni kalau mungkin yang kubi orang ikbaik pakunding orang-orang nak apa ni kah? Cik tak patut temu selawat ni ke ekoplo. Ada koplo ni kah? Tensi yang masuk ke pikiran wawah buka dikit oh. Maksudnya gempernya ni kah kama adatul fusak. Itu bahkan ulama saya ngulyaki musik tak ngulyaki dalam harga oh, biasa. Aka lagulah ngocak pula mbak. Iyalah nyongok anak saya solawat dan atau band saya tak joget dua. Tak usah nyongok saya dangdut. Ia mun dangdut dangdut tak omah irama. Mun akan mun ngalah saya ngoliakin. Nah beda saya ngoliaki kat itu bisurut. Katia Ibn Hazm dan Sayyidina Imam. Kau tu tak malok pada ke waktu jipa-jipa. Benda semacam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuj'alun nawahu saffaini fin nari saffan an yamini ahli an-nar wa saffan an shimalihim yambuhuna alaihim kama tambuhul kilab. Orang-orang setokang nangis nangisi orang mate kak dinto nangis dan gila niya awat tuat nunjuk kita dinto kak dinto pagi nang neraka ibadah tidur sof situng eka anak-anak penduduk neraka situng ekirin neraka kenapa kelakon nah atuat pada menggonggong bahasa akati menggonggong banyak-banyak pate nika termasuk maksiat lisan wa kullu qawlin ya'uthu ala muharramin termasuk maksiat lisan saben-saben ocak wa kullu qawlin banyak-banyak saben-saben ocak walau nisfa kalimatin jaypun walaupun separuh kalimat ya'uthu se mendorong adorong pona pakullu qaulin ala muharramin ingatase perkara se'e haram contohna kakot diman lahu amanun min muslimin wa dhimmiyin wa mu'minin wa mu'ahidin wa mu'manin ay musta'man orang se'e beri keamanan di syariat akhir Islam kafir dhimmi kafir orang se'e beri keamanan atau mu'ahid sebeda perjanjian damai kak dinto lo bisa dorong-dorong lagi enas panas seorang abu ke aju kan anu ke anu inti namun setiap kelakuan seharum lagi cek bentuk cek dorong cek ongkua sodiku kaman sodok kalaman sodok temanmu adalah yang jujur kepadamu bukan yang membenarkanmu panlebaan salah kebender makanya salah bender itu bukan teman moso. Ongku teman kak itu semun sampian salah tonton kak aku mah jauh dari kesalahan jauh dari kesalahan nu cudak ka benderan Allah kak tak usah tokar tak usah pekel dak ke orang ibre rembak ajalah orang kan berarti ke orang selama orang dia tak kebaik ke jahat mana kebaik ke jahat tadi yo mayu patepa tak usah anuan dan lain semacam masuk umpama iya iya kok setuju kak kejria lakar orang sebiasaan pekel dan ni kapan pidato gel pekel bah cocok orang cocok memang dak so beso nya punya orang angko ongku standar bender kak dinto cocok kan nafsu ada orang ngaji tak usah ngaji standar bender itu ilmu
Benipan beda orang cocok ke nafsu na abak pa langsung okey. Ni binan seseneng ke agim, pan agim poligami, burung seseneng ah. Kayak laki on sekoamko seneng dak besar suap esonya banyak orang. Eh bukan begitu. Kita lihat kitabnya ini sesuai jek ben syariah. Dak ria tata krama nak kanjeng Nabi mun ada wa dak remak ben lain semacam. Itu standarnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala qatli mu'minin walau bi syatri kalimatin ja'a al-yawmal qiyamah maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Siapa orang nolong ingata semata ereng mukmin walaupun separo kalimat dari uqtul ngocak uqa otaba dari darmah onggu tadi sebab ja'a yaumal qiyamah, hari kiamat itu bakal datang maktuban baina ainaihi antara nama taduang atau les aisun min rahmatillah, pakai pengharapan dari ajunan dari karahmatlah kabila senajunan Allah. Orang yang masuk surga ini mereka kabila si Allah. Dan Rasulullah la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Tak kira pada orang yang masuk surga kecuali tak kira pada orang yang masuk surga polan bi amala. Qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan ajunan Rasulullah qala wala ana ya illa ayatagammadani Allahu bi rahmatih. Kebelas dengan Allah. Budak remuk pun saya datang ke belasan. Asyukur pun kebelas dengan Allah. Mereka ngampunakin amal. Tak kira sok masuk. Janganlah tak ingat ke Allah. Ya kaya ingat, tak kaya kopeng Ustaz. Selatak duit. Ustaz dengar kerasa ke kafir. Ini setelah Ustaz saya ngopeng. Dengar kerasa ke kafir. Qala ta'ala atabu pasranjunan Allah ta'ala wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, larangan dari anjuran Allah kan kui saling nolongi atas dosa ben permusuhan. Reng dewasa ni kala weni segawat mapanas orang tapi segawat kan kui malemes matenang oyo sang pada di nafsu pada pekel pada enta otaba au yufattiru an wajibin atau yaftur pada bisa otaba sapen-sapen ocak sema pekek atau dur ngenduri mana baca yufattiru dur ngenduri ikan itu yaftura yakto amak an wajibin dari perkara wajib ya cek leka kelong mulong besi teru amru wadama ada leka belian no. Beli rocek iman cek ikan kenyang niki yufattir atau yafturu mapakka deka perkara wajib iya dama harap ikan bis ken besi 40 juta mun haji ji. Haji belum tentu mangkat. Mbura pemayu layak kayaan balik sepeda dan jalanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'ana haji wajib dalam mazhab Syafi'i ben sekapina mazhab kalian tahu wajib jelas. Umrah nikah benda saya wajib aki benda saya wajib aki son. Ayo is mazhab Syafi'i nikah wajib caki durkan duri dari umrah ni. Man a'ana ala maksiatin sabatin ing pasara orang si anolong iman ing atas maksiat walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha wada orang kata syarikan ngampuli nih dalam tulisan wa kullu kalamin yaqadahu fid din termasuk maksiat talisan setiap ocak sekaluar yaqadahu sifat ya qadahu sa'anyalah otabes ekal itu angin tengaki anyalah otabengki ki angin tengaki lebih pas lagi anyalah apa napa kalam fid dini dalam urusan agama au fi ahadin minal anbiya otabir dalam salah satu orang dari banyak-banyak nabi au fil ulama otaba dalam banyak-banyak ulama ni ke maksiat setiap perkataan yakdak yakdaku ni yakdaku kan itu macam yang kusu angin tengaki mer ngomer ni ngini aki kula tak roma sanoma ken ulama kak dinto ni kewarasatul anbiya nilainya luar biasa
Semakin gak dinto berde senyerang Habib. Udah Habib palsu kenapa berde senyerang ulama? Itu sama salah. Sama-sama salah. Jadi tak usah tolong. Terang orang Islam baik kan tak bagus. Apalagi sampai ben gak dinto kata tepan itu bagi seorang para ulama luhumul ulama masmumah. Tekinga ulama nikah eracun bi Allah. Orang mun arasanan orang nikah kan ego caki aklu lahmi akhi ngakan tekinga tere tengah arasan. Sampian arasanan ulama gitu ngakan tekinga ulama. Luhumul ulama masmumah. Tekinga ulama nikah eracun. Wa adatullah kebiasaan Allah jarang beda orang seh dan sebadan ke ulama itu bi Allah tak apa-apa dengan sebelum mati jarang sebanyak ni kayak apa-apa dengan sebelum mati orang kayak itu butuh beda pemimpin orang kayak dintoh mana bi tidak pemimpin nah salbut setetia patokan setetia pemersatu setetia apa apapun itu ketika akadia adat kebiasaan itu terkadang beda masalah benda yang semacam ya ciaki kak dinto pada dasarnya makeker aturan sebeda dengan agama kan orang lah posang ketika orang posang tandi tuan kak itu pon dan sebeda kak tandi seneku tandi tuan nikah kenapa kemudian mempunyai nilai hubungan kalaban keagamaan. Ini kan bagian daripada yaktuhu fit. Awil ilmi atau ilmu? Ilmu syariat atau apa? Awil syariat atau syariat? Ya ini hukum saya tetap akibi Allah. Ilmu syariat. Kata ilmu syari'i. Ini kata jelas lagi ayat ilmu syari'i. Pembayat Allah. Awil Qur'ani atau al-Qur'an. Aw fi syai'in min sya'airillah. Atau bidum situng-situng. Min sya'airillah. Dari banyak-banyak syi'arah sya'air. Syairah kat itu atau syairillah kat itu biasanya dalam ta'alimul Islam perkara semungku Islam nikah berwibawa masjid wibawa nikah kocak syairillah kat itu contoh akis masjid sofa marwah arafah umpama selain Ka'bah napa benda semacam iki min syairillah tanda cek beda agama nang kaya beda masjid agama Islam maksud maka kita tak ningku leban panjenengan ingat cek saking kula ban sampean beda masjid coba praktek ke seumpama nah, praktek coba cek nyelak ke masjid ya pada ban kicak saking nang Indonesia kada tok beda polisi coba tidak boleh kita kemudian merendahkan institusi kepolisiannya. Ika syair kan itu tak? Syair kan itu tetap syair dan muljah yang yajun Allah subhanahu wa ta'ala. Syairillah. Dalam bab tazmir, kita lihat lagi boleh dalam kitab istifta'atun nas, kita telah membaca nama. Ika itu soleh. Syekh Nawawi al-Bantani, at-tazmir kan itu soleh. At-taghanni fil qasb. Al-qasb kan itu sejenis. Apa namanya? Bambu. Bambu pereng yang penglobong itu tadi soleh. Wa minha at-tazmiru was-sukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bighairi 'udhrin.